yakin. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahad Hasani. Oke, sobat YouTube, terima kasih buat kalian udah klik video ini dan alhamdulillah jazakumullah khairah. Mugi-mugi Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Untuk video kali ini aku mau memberikan tutorial bikin video sinematik kayak tadi, guys. Jadi langsung aja untuk membarokahkan waktu ya. Oke, jadi langsung kita masuk ke video yang awal tadi. Oke, langsung kita edit. Kita ngeditnya di langsung galeri dari aplikasi bawaan iPhone. Kemudian kita klik edit, kita pilih ini. Terus kita klik yang auto. Terus kita masuk ke highlight. Kita bikin minus 100. Oke, terus kita pindah ke kontras, kita juga kurangin. Kita sesuaiin aja sama gambar yang ada di atas atau video yang kita pakai, disesuaikan sama pencahayaannya, jadi nggak terlalu berlebihan juga biar pas nanti hasilnya. Kalian juga pasti bisa menyesuaikan. Kita edit dengan cara yang sama, kita klik auto, highlight minus 100, kontras juga dikurangin, disesuaikan aja karena emang setiap video itu punya pencahayaan yang beda-beda pastinya, guys. Jadi tidak usah berpacu pada angka-angka yang saya bikin ini. Oke, jadi karena ini kita shoot awan, kita bikinnya maksimal. Kemudian kita cari video yang lain dengan cara yang sama, klik auto, highlight minus 100, kemudian masuk ke kontras, kita kurangin, kita sesuaiin aja sesuai dengan pencahayaan video yang kita ambil. Oke, kita geser lagi video yang lain, edit lagi, masuk ke editing, auto kita klik, kemudian highlight minus 100, kontras juga disesuaikan. Kalau bisa misal cahayanya kurang tajam, warnanya kurang tajam, kita saturasinya juga kita tambahin setajam mungkin, tapi nggak berlebihan juga maksud saya. Kemudian video lain juga mungkin bisa ditambahin lagi untuk pewarnaannya. Kalau menurut kalian udah pas, kita nggak perlu tambahin lagi saturasinya. Kayak ini kan mungkin kita tambahin sedikit lah biar lebih tajam lagi warnanya. Tapi yang pasti jangan berlebihan ya, guys. Jadi biar enak dilihat. Kemudian masuk ke video lainnya, kita edit, kita pilih klik auto, highlight minus 100 lagi. Bentar. Oke. Kita bikin highlight minus 100, kemudian kontras juga kita kurangin. Kita paskan sesuai dengan video di atas, sesuai video kalian masing-masing sampai benar-benar pencahayaannya itu pas. Oke. Kontras kita kurangin juga, highlight minus 100, saturasinya kita tambahin biar lebih tajam lagi videonya. Oke, jadi kalau udah semua, kita masuk pencarian, kita masuk ke aplikasi VN langsung. Oke. Kemudian kalau udah masuk ke VN, kita klik tambah di sini, terus baru. Kita pilih beberapa video yang udah kita edit tadi. Kayak yang awal tadi, yang opening tadi, kita pilih, kita cek dulu apakah benar videonya. Nah, kalau sudah, kita pilih semua video-video yang kita udah edit di galeri iPhone tadi. Kalau udah, kita klik panah di bawah, baru kita review apakah benar sesuai video-video tadi yang kita ambil. Oh iya, guys, sekedar info, kalau bisa kalian kalau take video itu pastikan kamera kalian itu dalam keadaan zoom, sedikit zoom lah atau dua kali zoom, karena kalau video sinematik itu lebih keren, lebih terlihat sinematik kalau take videonya itu kita sedikit zoom atau pakai kamera yang telefoto, kalau yang ada telefotonya. Kalau nggak ada fitur telefoto di HP kalian, kalian bisa pakai mode zoom aja manual gitu.
karena memang sedikit kelihatan beda guys kalau kalian take video itu, kalau terutama sinematik ya. Jadi pastikan hasilnya itu biar lebih bagus gitu guys. Oke, kalau kita udah edit sesuai video yang aku tampilkan ini, kalian bisa tirukan semua. Kita cek mentahannya dulu. Oke, kita play satu-satu, masih ada suaranya juga. Kalau udah, langsung kita masuk ke audionya yang mau kita pakai. Kita import dari video guys. Jadi aku kan kemarin lihat di TikTok itu bagus, aku download karena emang niatnya aku ambil audionya aja dan juga ada sedikit inspirasi buat kita buat video sinematik tersebut. Kemudian kita klik musik, import dari video, kita cari video yang kita mau ambil audionya, kita klik, kemudian kita rename, kasih nama sinematik, selesai, langsung kita pilih. Nah, oh ya teman-teman, jadi biar kita itu pas dengan ritme lagunya, nah kita langsung klik aja use, kemudian kita klik ritme. Nah, baru di sini kita setiap ritmenya kita klik ini. Kenapa? Biar setiap slide-nya itu sesuai dengan ritmenya, biar keren. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau udah kita klik centang di bawah, kita sesuaiin dulu videonya, kita klik. Udah, kita play aja. Nah, ini kan panjang videonya nih. Nah, bagaimana kita bisa ngepasin setiap slide-nya itu sesuai dengan ritme yang udah kita tandain tadi, guys. Nah, ini kan udah ada nih tanda-tandanya nih. Jadi kita biar lebih maksimal gitu videonya itu, nanti kita potong-potong, kita edit sesuai dengan ritme yang udah kita pakai tadi, kita buat tadi maksudnya.